Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke segmen Ibu Lita. Dan Lita yang akan kita kupas hari ini adalah Lita Temenlu Pahang untuk pusingan ke-8 kejohanan Petronas AAM Malaysian Cup Break 2016. Sebaik saja bermula dari garis permulaan, para penumpang harus serga menerpa untuk memasuki selekor pertama ke kanan yang mempunyai sedikit bumping dan seterusnya harus menunduk untuk mendapatkan perlindungan angin semaksimal mungkin kerana melalui laluan lurus terpanjang Lita iaitu sepanjang 242 meter. Di sinilah selekor yang banyak memerangkap pelumba-pelumba kurang berpengalaman apabila harus membreak dengan bijak setelah mendapat top speed di laluan lurus tadi dan mempunyai selekor 2 ke kanan yang agak laju tetapi disusuli pula dengan selekor 3 yang juga ke kanan tetapi sedikit tajam. Satu segmen hampir 200 meter kini menjadi laluan dan para pelumba harus bersiap sedia untuk selekor-selekor pendek yang bermula dengan selekor berkembang 4 dan 5 ke kanan ini. Penggunaan trotol yang betul adalah penting di sini dan kemudian pelumba melalui selekor kiri pertama dalam lita iaitu selekor 6 dengan harus menukar ke gear 2 sebelum memasuki selekor 7 dan kemudian bersedia melalui satu lagi selekor berkembang 8 dan 9 untuk memecut ke garisan penamat yang hanya 87 meter di hadapan. Selekor terakhir ini juga bakal memerangkap pelumba-pelumba yang gopoh yang terlalu gairah untuk mendapat kedudukan terbaik di garisan penamat. Demikianlah ulasan Lita Temeluh dari Fast Race TV buat kali ini. Semoga kita bertemu lagi di Lita yang seterusnya kelak.